lasting. You're right, are you? You right, are you long lasting? You right. Why are you long lasting? You why are you? You why are you long lasting? You why are you long lasting? You why are you? You why are you long lasting? You why are you? Why are you long lasting? You why are you? You why are you? Tenang. Hei, bentar. Lu
berapa lagu pertanyaan. Eh, lagu aku selalu salah hits loh sekarang 2020. Ciptanya Pasha Ungu. Stop. Jam berapa lu live, lu baru datang sekarang ya? Tadi macet banget, sorry. Makanya gua telat, gua naik sepeda biar kekejar kesini. Maaf. Nih, Wen, nih gua kasih tahu, lu datang mepet banget, mana muka lu keringetan. Lu lihat nempel semua debu tuh, lu lihat, Wen. Ya terus gimana dong? Emang iya muka gua belepotan. Wen, udah lu kalau kayak begitu lu tenang aja nih. Gua kasih tahu sama lu nih, Wen, ya. Ada solusinya gak? Nih, ada sabun cuci muka dari You Golden Age ya. Wah, ya ya udah. Ada sabun cuci muka dari You Golden Age ya. Udah, kalau gitu gue cuci muka dulu ya. Oke, okay, nah. Sip. Lo ingat ya, pokoknya lo cuci muka besok jangan telat lagi. Ya, okay? Maaf. Oke. Okay? Oke. Okay. Sepeda taruh situ. Ya masa gue jual. Udah gua kasih, jangan gitu doang. Ya, nyanyi terus dulu dong. Oh nyanyi, oke. Aja. Oke, sini. Ini ngomong hari ini nyanyi. Ayo, udah jangan bala-bala, gue baru bayar jam. Nyanyi, maaf kemarin waktu tukar duit, teker rugi 800 ribu, Nyanyi. Nanti aku ganti. Kakak ulang tahun kan? Iya. Udah selesai ya? Udah ulang tahun, udah kan dibeliin kado sama Nyai kemarin. Iya. Kemarin waktu aku ulang tahun, Nyai kan beliin kado. Ya. Aku punya teman, pantesan dia gak tinggi-tinggi. Dia bohong, katanya mau ngasih kado, sampai sekarang gak ngasih-ngasih kado. Oh. Siapa tuh temennya? Ya, Wendy. Gua sih doain aja semoga dia tambah tinggi, tambah cakep, tambah keren. Kasian lu, Wendy-nya gak ada lagi. Tuh. Temen lo mana? Siapa? Itu yang cuma selebar kain. Siapa jangan itu? Ayu lagi liburan, jangan suka orang tahu. Lu! Selebar. Bagaimana? Kita lupakan itu masalah birthday 2019. Gak bisa dilupain, masih berlangsung. Udah tenang aja. Biarlah berlalu. Benar, tapi nanti aku aja yang kasih kadonya deh. Atas nama Koko Ruben. Nah, tuh lu lihat. Selesai. Ya. Semua perkara masalah itu sama Nyai selesai. Iya. Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, kenapa gak baik-baik? Iya. Lagi gini berarti tidurnya lagi cukup. Iya. Tidurnya lagi cukup. Oke, Nyai temenin kita hari ini ya. Iya dong. Oke, judul hari ini judulnya adalah. Wah, nyanyi. Oh, aja. Oh, ajari. Wendy. Wah. Nyanyi, Ben. Ajari aku tuh jadi pejantan tangguh. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi menantang. Tak mampu, udara malam pun terlalu menusuk langkahku. Di persembunyian aku menari, di persembunyian aku bernyanyi. Pejantan tangguh. Eh, kenapa sih judul lagunya harus nyanyi? Iya. Harusnya lu tunjuk aja ke gue pejantan tangguh. Apa? Beda tipis pejantan tangguh sama tanggung. Pejantan tangguh. Apa sih, Wendy? Judulnya ngomongin tentang pejantan, pasti cowok
semuanya? Iyalah. Ya iyalah. Ya iyalah. Kenapa lu trauma sama laki-laki ya? Tapi ini ada tayangan ini juga yang cukup seru. Ini ada video Oma, seru banget loh, Oma. Iya. Ini keren, ini keren. Kan dunia maya loh. Iya loh, tapi mau cerita tapi untungnya enggak dilukain ya. Iya iya, tapi memang gunanya gini, kalau aku bilang gunanya CCTV sekarang ini di mana berbagai penjuru itu penting banget loh, bermanfaat banget. Jadi kita bisa tahu, jadi ibarat arti mau dia pakai masker, mau apapun, kepolisian Indonesia itu sudah hebat. Bisa mengungkap ya. Cepat mengungkap. Benar. Dan ini yang tadi kita lihat itu tuh anak masih kecil loh, Ma. Kecil? Oh, iya. Oh, seumuran aku pasti deh. Enggak, kekecilan. Kekecilan. Ini kekecilan. Halo, sama lu jatuhnya bukan seumuran. Apa? Seukuran. Lu kadang memperjelas keadaan lu ngaca, lu ngaca tinggi lu seberapa? Sama. Ngerti? Sama berdua. Oke, langsung kita panggil ini dia anak yang ada dalam kejadian video, tersebut ya, di video tersebut. Ini dia A dan Ayah. Aku sebelum nanya sama Al, aku ada artikel dulu mau kita tanya ya. Kita lihat artikelnya, ini dia. Viral, aksi percobaan begal ke anak SD di Depok, polisi turun tangan. Oke, Al. Ya, ini Al, kejadiannya itu jam berapa kira-kira? Abis asar. Abis asar, ya. Nah kamu pulang sekolah. Iya. Pada saat itu, nah itu berarti yang mau dibegal itu teman kamu? Saya. Oh, kamu? Iya. Terus kamu melakukan perlawanan? Iya. Apa yang diambil, yang mau diambil sama pembegal pertama kali? Pertamanya sih uang. Karena saya bawa 12 ribu, dia mintanya motor. Oh, kamu bawa motor pada saat itu? Iya. Sendiri. Itu di komplek kamu apa gimana? Lagi main-main di komplek aja gitu? Enggak, lagi pertamanya lagi main di taman. Habis itu ada orang datang minta tolong. Katanya motor temennya mogok. Oh, awalnya ada drama-dramanya, terus? Terus kamu niat menolong? Iya, kata dia minta tolong. Anterin? Setutin motornya temennya. Didorong sama kaki. Didorong sama kaki. Habis itu kan saya bilang gak bisa. Habis itu dia bilang ya udah dia yang bawa, diajak muter-muter. Jadi awalnya kamu diajak muter-muter? Iya. Terus? Udah diajak muter-muter, diturunin di komplek. Tapi komplek itu kamu tahu kan? Tahu. Oke. Terus pada saat itu, apa yang pertama kali dia, kamu di stop di rumah yang tadi itu? Iya. Apa yang pertama kali dia ucapkan? Lu punya uang gak gitu? Iya, dia bilang bagi uang. Habis itu pas dibawanya cuma 12 ribu, dia bilang suruh pergi sana, motornya pengen diambil. Terus kamu sampai kepikiran tiba-tiba untuk melawan para begal itu gimana ya? Karena itu takut diomelin, takut motornya hilang. Oh gitu? Oh, takut diomelin sama ayah? Iya. Tapi Al tahu gak bawa celurit itu? Pertamanya gak tahu, pas dia udah ngeluarin, bilang gue bacok, baru tahu dia bawa celurit. Oke, nah pada saat itu kamu mencoba teriak untuk minta bantuan warga atau bagaimana? Pas kan rebut-rebutan kunci. Kunci motornya diambil. Ya, temen yang satu. Nendang yang pakai motor itu, nendang. Nendang kamu? Ya, nendang, kunci dapat, kabur. Minta tolong, teriak minta tolong. Kuncinya didapat sama dianya? Sama kamu kan? Iya. Kamu ambil? Iya. Oke, terus baru kamu minta tolong. Nah, ya. Pada saat kamu minta tolong itu berarti dia sudah mulai panik? Iya. Oke, terus? Terus? Dan pada saat itu, apa ada warga yang keluar nggak pada saat itu? Ada. Ada yang keluar, habis itu ada security. Ada security? Dia lari begitu saja? Iya, ada satpam keluar, terus penjahatnya kabur. Ya. Jadi Al ini pinter, Oma. Jadi dia tuh, dia pada motornya diambil, kunci motornya diambil sama dia. Iya. Biar tuh motornya nggak bisa dibawa, karena takut sama bapaknya motornya hilang gitu ya. Iya. Gitu, Oma. Tapi pikirannya bocah, tapi bener, ada superhero-superheronya. Tapi Al, kamu tidak terluka kan?
Ada lukanya di sebelah kanan. Oh, kena. Kenapa itu? Kena kulit. Kebacok. Oh ya ampun. Kebacira. Sakit gak sayang? Okay. Udah sembuh tapi sekarang? Udah. Ya sakitan bacokan Nyai deh. Tenang Nyai. Lukanya sampai okay. Harus dijahit atau bagaimana? Apa? Gini Al, pada saat itu Al kan langsung ditodong gitu ya. Perasaan Al pada saat minta uang, minta motor, apa yang Al pikirkan pada saat itu? Panik. Panik? Rasa ketakutan motor ini hilang gitu ya? Iya. Jadi, langsung kebayang muka ayah tuh, motor hilang, motor hilang gitu. Enggak, akhirnya menjadi berani gitu ya. Tapi sebenarnya gini, keputusan spontanitas ya. Itu yang menurut saya keputusan yang tepat untuk anak seusianya gitu dan jarang ada yang pemikiran seperti itu bahkan dia harus menyelamatkan diri sebenarnya sudah jauh lebih baik tapi ini dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa menyelamatkan kendaraannya itu udah luar biasa sih. Itu pasti keliling-keliling di komplek itu agak lama. Lumayan lama. Oh, kalau dulu kalau diajak keliling-keliling di komplek juga mana orang naik motor tuh kemana, Om? Beda, itu mau itu kenalan. Pusing. Itu mau kenalan. Itu beda. Ya, cireng. Beda. Nawar. Itu kenalan nawar, ngerti nggak? Gitu. Muter dulu. Sorry ya, Oma. Ika ngebangun kenangan-kenangan lama. Iya. Maaf. Nggak apa-apa. Itu ya, tapi, Pak. Bapak, ya. Emang biasa ninggalin anak gitu? Main sendirian gitu? Enggak juga, jadi... sebenarnya sih dia itu dilarang sebenarnya kan dia ikut SSB ya sepak bola. Saya larang naik motor. Dari teman-temannya itu bahkan di apa namanya? Diajarin motor sama bapaknya. Saya ngelarang dia. Terus ada satu waktu ada orang tua temennya itu ngomong sama saya. Iya. Al tadi main ke rumah katanya bawa motor temennya. Kan saya kaget, saya panggil. Al, sejak kapan bisa pakai motor? Saya bilang, kan ayah ngelarang. Rupanya udah bisa naik motor itu sejak kelas 3 SD. Kelas 3? Diam-diam dia belajar. Karena dia diam-diam anaknya... latihan sendiri? Iya, si anaknya dari kecil. Si El sama dia emang gak ngikut motor. Beda! Jadi, coba! Dari kecil kan dia emang orangnya kepingin tahu gitu segala macam. Nah, pada saat kejadian ini Bapak taunya dari tetangga apa dari sosial media malah? Wah, pas asar itu, dia pulang basah-basahan, saya dengar suara motor, kan saya udah cari-cari nih. Yeah. Jadi saya akhirnya ngizinin dia naik motor, pakai punya motor, tapi saya modifikasi yang kecil, maksudnya yang pendek, biar di bawah pengawasan saya. Tapi juga gak jauh ya. Dan mainnya hanya di seputaran komplek yang memang pengawasan orang tua. Betul, ya. Saya juga bikin perjanjian sama dia, pokoknya saya kasih motor yang saya pendekin dengan tiga syarat. Gak boleh bohong, gak boleh ke jalan raya, sama harus hafal A, B, C, D gitu iya. Kan. Tapi bapak mah curang ngasih motornya buat dia, buat aku mana motornya? Coba deh kawan Degan. Dulu bapak ngajak kenalan bilangnya mau ngasih motor. Tapi kalau Al trauma gak dengan kejadian ini? Trauma. Trauma ya, jadi makanya... mudah-mudahan Al juga bisa lebih berani lagi, semangat lagi ya. Mudah-mudahan gini, rasa trauma sama anak-anak itu butuh waktu ya, untuk mereka bisa kembali lagi. Jadi ini mungkin bisa memberikan edukasi buat Manis yang ada di rumah. Rasa trauma untuk anak-anak teenagers. Takutnya panjang ini, ya Oma ya? Iya pasti dia akan kepanjangan. Jadi harus di stop rasa trauma itu sedini mungkin. Betul. Dengan cara apapun gitu. Kayak kan kemarin ada ketakutan dia. Takut di ini sama begalnya, kemudian juga polisi kan udah ditangani polisi sekarang. Jadi saya sengaja ajak begini, saya ketika diminta kemarin sama tim kreatif, saya sengaja ikutin jadi biar dia trauma, ya, traumanya hilang gitu, nggak ada apa-apa loh, biasa aja gitu. Kalau yang kemarin begal Al kemarin nonton gimana tuh Al? Hah? Maksudnya? Gak siapa tahu dia nonton, wah itu si Montok ada di TV itu kemarin. Tapi udah tertangkap pelakunya. Justru pelakunya kan belum tertangkap. Makanya harapannya sih mudah-mudahan. Tapi udah ditangani polisi. Waktu itu polisi sempat datang, juga nunjukin kepedulian sama Al, terus foto-foto sama Al. Besoknya fotonya ada di koran. Ya mudah-mudahan kalau ada di koran itu begalnya. Mainnya jangan jauh-jauh dateng. Dulu ya. Ya mainnya jangan jauh-jauh dulu. Enggak, main masak-masakan aja di halaman. Ya. Apa yang bahaya gitu.
bisa main bola, nanti main dari main masak-masakan bisa bikin alis gimana tuh? Jangan. Oke, tapi yang pasti untuk Al dan juga Ayah, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di sini pastinya siang hari ini. Dan Al juga tetap semangat untuk bisa bangkit lagi, menghilangkan rasa trauma itu cepat pulih dan itu bisa cepat kembali dari bapak. Mudah-mudahan segera tertangkap begalnya dan gak ada Al lain di... Amin. Iya, dan ini himbauan juga sih buat semuanya dan kalau bisa memang CCTV juga memang ada banyak yang murah juga sih sebenarnya. Ya. Jadi penting banget CCTV atau apapun untuk di dalam rumah kita atau di area jalanan gitu. Takutnya ada mantan-mantan yang datang ya. Iya. Ya, aku juga di depan aku taruh CCTV supaya kalau mantan celangak celinguk ketahuan, Wen. Oh iya. Ya beda tujuan. Ya. Kalau ini kan tujuannya kan ada penjahat. Kalau ini kan lu kan enggak. Iya kan? Ya. Oke, baik. Terima kasih Al sama Bapak. Boleh silakan duduk. Kami sudah menyiapkan bangku VIP. Kita sudah menyiapkan, Pak. Silakan, Pak, duduk di sini. Iya, ini. Silakan. Di sana, bukan, di sana. No, itu bangku VIP. Udah ambil di sana. VIP jangan itu nanti kalau dipisahin tendang-tendangan lagi. Ya, udah panjang. Pusing gue. Penonton duduk di sini berantem mulu. Oke, dan sekarang aku mau panggil bintang tamu ini. Kalau ngomongin tentang begal, ya, pasangan ini malah memilih untuk bela diri untuk menjaga. Oh bagus dong. Ini apa? Apa sih Niki? Sabar. Bagus dong kalau bisa bela diri. Iya. Kalau pasangan bisa bela diri, ya nggak ada tuh timbuk-timbukan asbak plastik lagi. Nih, tipe-tipe cewek semalam tidur salah bantal nih. Ya. Bobo enak. Pantes. Bobo cukup. Cukup. Pantesan jam 12 nyari Instastory nggak ada. Sepi. Biasa suka digantung sama Nyai. Tunggu besok. Aku mau panggil pasangan ini, pasangan romantis banget. Kita panggilin dia Sony Septian dan Fairuz Arafik. Aku ada artikel, coba kita lihat artikelnya. Demi melindungi diri dan keluarga Sony Septian dan Fairuz olahraga Muay Thai. Oh ya? Ini berdua ikutan Muay Thai? Ikutan Muay Thai. Oh. Jadi panggil pelatih ke rumah. Panggil pelatih ke rumah. Ya emang enak gitu kalau pasangan berdua apapun di rumah juga enak ya kan? Koko latihan Muay Thai enggak? Apa? Koko. Wenda yang latihan, gue mah enggak. Kan harus ada salah satu. Harus ada salah satu perwakilan. Koko latihan apa? Apa? Ya kalau untuk bela diri. Kalau bela diri enggak, ya latihan lari aja yang bagus. Supaya stabil dari hal apapun. Ya, lu lagi kursus ngomel jadi. Apa? Kursus ngomel. Gak usah kursus itu udah dari hati. Gak usah ya. Kenapa kalau Fairuz kenapa memilih Muay Thai? Sebenarnya dari dulu sebelum sama Sony memang udah suka olahraga Muay Thai. Muay Thai. Terus tapi ketemu Sony ternyata punya satu hobi yang sama banyak gitu hobi yang sama. Dia lagi ya olahraga mulu. Dia hobi banget setiap hari kalau nggak olahraga nggak bisa. Parah kayak gue banget. Borong. Gue tuh pagi minum air putih ya kan terus gue sit up 50, push up 50. Capek. Ajakin lari di GBK. Baru ya ilah berapa langkah set ada Kang Bakso berhenti. Muter lagi. Ya bisa rame. Ada mendoan. Apaan tuh rame mendoan? Beli lagi. Gak kelar. Iya panas-panas doang yang penting uploadan Instagram ngerti gak saya? Iya benar. Oke, aku ada artikel dulu ya. Kita bahas dulu ya saya artikel ya. Oke, artikel saya. Sony Septian pernah ditantang duel Muay Thai di media sosial. Itu gimana sama siapa tuh ditantangin? Gak tahu. Jadi dulu kan emang masih rajin banget latihan. Muay Thai iya, boxing iya, Krav Maga iya gitu kan. Terus kebetulan dapat sinetron yang adegannya tuh banyak banget fighting gitu. Ya. Tiba-tiba lagi posting foto video latihan dikabarin lah. Bro kayaknya lu jago banget, sparring yuk katanya gitu.
gue lihat di sini. Terus dalam hati gue ini kemakan sinetron banget nih. Padahal kalau sinetron kan semua ada koreografinya. Kamu gitu. Jangan ngatin aku kayak gitu dong. Kalau mama tuh ngeliat kesini, gimana aku suka ngerusak kebahagiaan orang. Ini, gue udah bilang, udah Niki, nih lu gak usah jauh-jauh nih daripada trauma. Nih emang ini nih nganggur. Nih gue lagi, gue 2020 fokus masarin ini, bener ngerti ya? Nih, kapan lagi dapat perawan kayak gue? Nurut, Nik. Intinya mah nurut, ngerti ya? Iya, Manik. Walaupun lu janda juga. Geger sosial media, Nik. Yaudah kita kawin beneran aja, Kak. Mau gak? Udah, lu kawin. Tuh. Semua aku yang bayarin. Tuh. Udah gak tinggal enaknya aja. Tuh. Bentar ya, bukannya gue gak mau. Apa sih? Gue takut. Jadi kita pecahkan pernikahan 2020, pernikahan Nyai dengan Mak Igun. Ngerti ya? Dan kebetulan. Tapi pakai tas berdua ya. Pakai tas berdua. Tas gue, tas gue juga. Boleh, jam tangan aku, jam tangan kakak juga. Iya. Bisa pakai jam tangannya dong? Oh iya, 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 iya. Tapi mirip ke aslinya ya, Nay? Asli! Yang suka pakai KW tuh musuhnya dia. Sabar. Iya, iya, iya. Gak sebut nama. Gak sebut nama, gak ada masalah. Iya, bisa semut, bisa siapa juga bisa, ya. Oke. Harus segera dinetralir, ya. Oke, ini kalau ini Son sebenarnya tanpa sepengetahuan lu kita udah undang orang yang pernah. Lu pasti lupa kan akunnya apa kan? Lupa. Nah, kita sempat capture soalnya. Oh iya. Waduh. Ini sparing. Orang yang pernah ngajakin lu apa namanya? Sparring. Waduh. Ya. Oke ya. Langsung kita panggil ini dia penantang Sony. Tenang, semua tenang. Ini mau kasih ilmu ya. Pas tenang. Banget lagi batuk kelapa. Kayaknya kalau mau berobat pakai BPJS udah murah. Hah? Lo gak mau? Masih bisa, Wen. Kalau mau konsul-konsul mah gak apa-apa. BPJS memang agak ngantri, tapi oke bisa lo. Ini tingkat lo bisa sehat lo, Shay. Emang gue stres? Hah? Lah, apa siapa yang stres? Gak ada. Gak ada orang kalau gak stres di kepang di depan, gak ada. Sorry, Son, ini ada yang mau nantangin lu nih buat sparring. Lai. Coba. Cumpeng nih, Lai. Kalahin jagoan gua, Wendy. Ayo, Wan. Lu gitu lagi gua sumasi. Mana jagoan lu? Dia. Dia. Ini jagoan gua. Selamat ya. Bisa. Yuk, siap ya. Ambil hidungnya dong, yang benar, yang kena. Eh, Son, miringin dong, Son, hidungnya. Apa kayak dagunya? Gue dapet. Jangan maling gue, Wendy. Ya. Ayo, Wen. Hah? Sini, okay, aku bantuin. Dan sekarang ini kita akan lihat. Nah, baik banget ini. Antara gua, Wendy dengan Sony. Untuk apa? Sparring. Matai, matai. Muay Thai. Emang harus gitu ya, Wen? Enggak. Ngulur waktu aja. Orang maju dia mundur loh. Wen, pokoknya kapanpun lu mau berobat, kasih tau gue ya. Ini gimana nih? Bapak kenapa, Pak? Musuhnya gini. Igun udah mulai jelek. Yeah. Bapak pakai berani lo mami gue. Lah, ya Aska dong ini berarti. Nih, ini ami gue, ini abi gue.
Wendy. Wendy dan Sony. Ini cerita gitu banget. Iya. Di Thailand juga, Thailand juga. Bukan, Korea, Korea. 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 Make in. Seretong 5 elong terbang. Seretong 5 elong. Udah, jangan main begini-ginian deh yuk ya. Karena yang nyuruh gimana sih kan lu yang nyuruh. Oh, emang gawat. Ivan Gunawan. Yeah. Yeah. Agak. Wendy melawan Ivan Gunawan. Hai Tiger! Tiger! You aja.